Nanti mau makan apa? Biar aku masakin. Nggak usah masak deh, kita makan nasi rames saja di pelipur lapar, mau nggak? Mau. Gimana? Sini. Yang mana? Alhamdulillah. Nggak nambah ya? Ah, cukup ah. Nyang. Ya ampun, habis makan nasi makan puding, perut apa karung? Yun, Deso, ini tuh namanya dessert. Yaudah, Deso, kota, yuk kita berangkat. Iya, yang ini kan belum habis. Lagian sih, sok-sokan pakai mau makan dessert segala. Ayah, ini udah jam segini, kenapa Mbak Lastri belum datang ya? Pagi ya. Cip, Mas Cipta Sucipta. Yes, Pak. Cip. Lastri kok belum datang? Maaf Pak, mungkin lagi ngurus Yudi kayaknya. Oh, ya udah Yudinya suruh bawa ke sini aja. Udah nggak apa-apa, bilang sama Lastri, Yudinya bawa ke sini, ya? Oke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yudi, mau main sama Anto? Enggak, mau mandiin Anto. Halo, iya Pak E. Bu E di mana? Ini udah ditanyain Pak Firman lho. Iya, saya tahu Pak E. Kalau Bu E lagi nganterin Yudi dulu rumah Mbak Yuli. Udah nggak apa-apa, Yudinya bawa aja ke sini. Loh, bukannya nggak boleh dibawa ke rumahnya Pak Firman lagi. Nggak apa-apa, ini yang nyuruh Pak Firman. Oh, ya wes kalau gitu. Bu E kesana sekarang. Leh, ih kamu tuh. Kang Tisna, saya ndak jadi nitipin Yudi. Alhamdulillah. Kenapa tuh Kang? Nggak jadi nitipin Yudi kan? Iya, nggak apa-apa. Ya wes kalau gitu, saya pergi dulu ya Kang. Iya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Tisna. Dadah. Ayo. Dadah. Dadah. Bapak. Aduh, bibutnya kenapa? Tuh ngagetin aja. Ada Yudi ya? Ada, tapi udah pergi lagi sama Neng Lastri. Alhamdulillah. Tadinya kalau ada Yudi, bibu mau minta tolong Bapak buat mandiin Anto. Sekarang kan Yudinya udah gak ada. Berarti yang mandiin Anto siapa? Ya bibu lah. Alhamdulillah.